cari entung di hutan belantara. Tadi saya bumbui sama blimbing wuluh, bawang, brambang, irisan lombok. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ngalas, guys. Kita lagi mau mencari entung, guys, karena di sini musim entung. Dan entungnya itu entung jati lah, itu habis dimakan entung itu, guys. Ulet-ulet jati, guys. Delon tela ele bena ele krutuk-krutuk ngono ya. Yuk, guys, kita mulang mencari entung. Ini bawaan kita ada air es juga. Wis dadi burung ya, guys, kanggo ya. Delok dhisik ya, guys, ya. Nah, seperti ini kondisinya di sini, di hutan jati sini, teman-teman ya. Banyak sekali ini dimakan entung. Dan entung itu keluarnya musiman. Nah, musiman, teman-teman. Jadi tidak setiap hari ada ya. Bisa dihitung. Setiap tahun sekali, teman-teman, kalau ada. Kebetulan hari ini banyak sekali apa? Ceplok tadi. Kita mbolang cari entung. Nah. Ndi? Podo. Kene iki telak ayah saget timam. Sanding bawane pas nanang kuwi lho, Le. Okay. Iya, kono lek mangan dhisik mah. Kene kan urung. Nah. Ini tuh di seperti ini ya, teman-teman. Nah, tapi masih belum ada entungnya di sini, teman-teman ya. Masih baru makan ini uletnya. Ini bodoh turu. Apa ta? Ayo. Garing lho le wikele. Garing lho. Garing. Nah, uletnya itu seperti ini loh, teman-teman ya. Loh. Ulete. Ketok ora guys, guys lho. Ireng lho. Ular jati. Wis. Iki sik ular tok lho, Le, kene iki, Le. Lho, guys, kayak ngene iki, guys. Sik ireng-ireng ngene iki, guys, ulere, guys, ya. Sik bodo mangan. Ayo, siapa yang suka makan entung jati? Aku ra. Ibu. Kalau saya suka, guys. Mereka saya anak bolang. Awas, wih, gandul, wih, gandul, wih, wih, gandul, gandul. Ini. Nih. Kalau saya mah dari kecil dulu ya, teman-teman ya. Panggaweane wis golek entung lek wayah musim entung. Ya golek apa wih? Golek walang lek musim walang, guys. Ini mbuh dengaran kok melu, guys, guys anakku ini. Golek anu mulai dhewe lho ya. Loh. Mluwayu nae. Lewat putuke Mbah, Mbah anu kono. Mbah akeh no. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek entung jati, guys. Loh. Nah, bentuk entung jati ngene iki. Kita indangi karo anakku kae rung dadi. Saiki sedadi, guys. Lho. Menir-menir. Sapa sing doyan entung jati ngene iki lho, guys. Iki lek ning desa iki ngene iki musiman ya. Panene pun musiman. Tadi itu sebenarnya udah cari pagi, cuman karena ada kepentingan jagong bayi, guys. Biasa lek ning desa ki, guys. Ki sore tak lanjut cari lagi. Cari imbuh yang tadi pagi ya, teman-teman ya. Lo, guys, omahe lek drembel-drembel, guys. Yuk, yuk. Yo, sapa sing doyan tong jati? Mbok dhewe doyan tong jati, alah seneng, guys, aku, guys. Lek sing eneng ulere ngene iki nganu, guys, ya tibalekne neh ben dadi.
Nah, tadi saya pencarian saya tuh sampai sini dan nggak saya konten. Dan ini nih hawanya mendung ya teman-teman ya. Mau hujan. Kalau yang sebelah sana jauh itu udah kayaknya udah hujan teman-teman ya, soalnya mendung. Nah, mendungnya abang-abang ini guys. Nih, akeh lo teman-teman ya. Wes suwan nang pokoke. Bernostalgia mencari entong jati. Di waktu kecil dulu ya teman-teman ya. Ya seperti ini guys ya. Loh, hi, seuler bae. Nah. Wis sini musim ya teman-teman ya. Di mana-mana itu udah dimakan ulat ya. Entong itu asalnya dari ulat teman-teman ya. Ulat tapi ulat jati. Nah, omae iki ning ngene-ngene iki, guys. Iki jatine dhuwur iki entek resik, guys. Meneruskan video saya yang di Emben ya, teman-teman ya. Yang saya endangi sama anak saya itu belum jadi ya, teman-teman ya. Masih dimakan ulat. Dan ini ulatnya udah jadi entong, guys. Cepet banget ya, teman-teman ya. 2 hari itu udah berentong, guys. Dan hati-hati ya teman-teman ya, kalau buka takutnya ada hewan sejenis kelabang atau ular kecil kayak gitu. Waduh, saburungkusan loro guys, gede-gede. Wah, seneng ngene iki lho. Golek entung iki guys. Haturmu sapa Mbok De? Saya sendiri teman-teman. Kalau tadi pagi saya bersama Mbok Inah. Besok pagi lagi saya masih mencari entung, dan tadi Mbok Inah repot jadi tidak bisa menemani saya mencari entung. Sendiri aja deket rumah kok teman-teman ya. Ini hutan saya ini cuman di bawah rumah saya gitu teman-teman ya. Nah, jadi sendiri pun berani teman-teman. Tuh guys, nah jadi habis dimakan ulat ya teman-teman ya. Sana itu udah mendung teman-teman ya. Mendung ini sendirian. Nah, rumah saya tuh kelihatan teman-teman itu sebenarnya ya. Nah, ini dia. Entong jati. Nah, seperti ini teman-teman ya. Entongnya tuh klekut loh kan. Weh, oh my guys. Lontok. Endelembek kok ngene iki. Omah entong iki teman-teman ya. Duh, di hutan belantara cari entong. Kalau waktu saya dulu itu ke hutannya itu bawa obat nyamuk segala teman-teman ya, biar tidak dimakan jingklong alias nyamuk. Yes. Entong dilar kidulmu. Entong dilar kidulmu. Ini saya berungkus seperti ini biar tidak dimakan nyamuk ya teman-teman ya, soalnya nyamuknya juga banyak banget guys. Kita bernostalgia ke masa lalu, cari entong jati. Bukan ini guys, ini tadi. Seneng teman-teman ya, kalau mencari entong gitu. Apalagi banyak kayak gini teman-teman ya. Jadi bungkusnya itu dibuka teman-teman. Wes, drembel. Kalau yang sebelah sini ini dimakan duluan teman-teman. Nah, waktu hari apa ya? Ini hari Sabtu. Hari Selasa itu saya ngendangi itu masih dimakan ulat teman-teman. Benar-benar masih ulat-ulat kluget-kluget kayak guys. Ulat teke ireng guys, lek ulat jati guys. Ireng. Bagi kalian yang takut ulat, yuk ndak berani ya teman-teman ya. Wes, ini omah entung ini guys. Omah entung. Tadi saya tuh dapat arah-arah ki setengah cingkir teman-teman ya. Ini digoreng guaring, terus disambel, dikasih sambel cabe pedes gitu. Wah, mantap banget pokoknya guys. Lauk yang penuh dengan nutrisi ini lebih enak daripada ayam, karena saya bosan ayam teman-teman, jadi pindah ke entong.
Ini kalau musim walang gitu mungkin saya mencari belalang ya teman-teman ya. Saya suka loh ke sini entong belalang gitu. Tapi entongnya saya sukanya yang entong jati. Ada juga entong juar teman-teman, warnanya hijau tapi di pohon juar gitu ya. Gak tahu di tempat kalian pohon apa, intinya di sini ini pohon juar gitu guys. Kalau kalian orang desa ya pasti tahu ya teman-teman ya bagaimana bentuk dari rumah entung. Nah, di tanah ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, nih beginilah sebenarnya kehidupan saya di kampung teman-teman ya. Benar-benar memang rumah saya itu di pelosok desa ya teman-teman ya, bukan di desa, benar-benar di pelosok. Wih, ulet. Ih, saya ular guys. Aku lah ular guys, gila. Apa kayak gak tepok? Weh, drebel, drebel, weh, sedang ya guys. Wes guys, tilase guys. Nah, dapat segini teman-teman. Nah, teman-teman, tadi pagi itu aku juga dapat segini teman-teman, tadi siang ya. Setengah jam ini mau tak lanjut cari lagi. Nah, tadi saya masih ngeteplu di sini ini teman-teman ya. Pindah posisi guys, masih di tempat yang sama. Sendirian di hutan belantara. Weh, omain dong guys, dan derembel ini senengnya rek. Bides ini kinggo tekan bengi. Kita jiwa boleh kota, tapi jangan melupakan kampung halaman kita. Banyak sekali yang suka sama entung ya teman-teman ya, kepompong ini, kepompong. Bagi kalian yang jijik melihatnya aja, ya udah jangan ikut-ikutan saya mencari entung. Karena memang saya dulunya itu gimana ya teman-teman ya, namanya juga di pedalaman ya. Ih, ular sian. Kalau masih ulet kayak gitu tuh gila guys. Dan ini kalau yang apa, orang tua-tua gitu suka itu dibawa sekalian sama uletnya teman-teman. Lah kalau saya jijik guys. Tangannya ngampe ireng. Nah, tak terlalu kutuk-kutuk. Dapat segini guys. Setengah jam. Setengah jam, sak jam, rong jam, sehari. Alhamdulillah teman-teman, dapat segini guys. Lumayan buat lauk guys. Lah ini tangannya sampai kongen ini. Ya Allah guys. Ndung jati, ndung jati. Ini juga waktunya bentar lagi pulang teman-teman ya, udah jam setengah 6 di sini, tapi masih padang jinglang. Kurang saitik guys, angger buka ki anu teman-teman. Kok si ular tak ngono iki? Iyo, iki si ular guys. Iki kok si akeh ulere iki piye iki? Iyo. Iyo lo lo lo. Lelelelele si ular tok guys. Guys teman-teman ya, sekian dulu ini cari entung di hutan belantara. Yeay, pokoknya yang penting bahagia.
Dadah teman-teman, mau pulang dulu. Pulang-pulang. Letok baik ini, pian. Es. Waktunya pulang, udah sore. Iya. Pakai sepatu, guys, ya. Nah teman-teman, di sini udah nanam jagung ya teman-teman ya. Wayahe tandur-tandur jagung nih guys. Tapi saya nyepi-nyepi guys, mergo udane agak enek. Udan ki 3 hari yang lalu ini ya teman-teman ya. 3 hari berturut-turut ini hujan. Terus alhamdulillah teman-teman ya. Ya. Hutan jati. Gundul dimakan ulat. Jadinya entung alias kepompong. Nah, proses penggorengan entung yang tadi nih guys. Weh. Dah, kita bikin sambelnya dulu. Nanti buat lauk ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Mau tak irisin sama ini guys, mau tak kasih sama blimbing wuluh dulu. Nah teman-teman, ini tadi saya bumbui sama blimbing wuluh, bawang, brambang, irisan lombok, muyae micin, ojo lali ya guys, ben mundak mantap. Ini lho. Oh, seng entung jati. Oh, seng entung jati. Yalah, kakek entuh entung juar pora kek. Wong loro beda, guys, panganane guys entunge. Lek kakek ki entung juar dikeki uyah ngono tok. Lelek aku nge, kan seneng aku tak bumbui. Ngelawuh ya, guys, ya. Nganu, diundang Pak Ugeng kan genduren. Nah, dosa sik. Bar magrib mbah kon mulih ya gek nganu. Iki goreng-goreng sesuk ndek isik lho kek. Ya yo kok gorengen. Angge entuk sak meneh lho nang. Kek to. Bengkel lek nutup tak sore priyo. Mak, enak.